Servis kembali yang pertama kali yang sukses. Yang kedua kini dilakukan setoran daripada Armada Buddha. Apa yang terjadi? Pecah telur 1-0 kembali dan kembali berada belakang daripada tuan rumah nomor 4 lakukan servis kembali Surabaya. Kabut gagal dan gagal kembali. Ya kembali dari Arima menentikan flip terpunji lakukan sebeli di masa belakang Surah Eko tarik ke tengah sudah hari ini ayunkan tangkalannya kembali Surah Eko pula kuasai dari Arima ada keluar apa yang terjadi dak tiduk der penonton menonton mas melok ngotot ya kembali dan kembali ini si wajah ganteng Dimas kembali lakukan servis derajat belakang operkan ke depan daripada Arima ada kati budaya tabut gagal dan gagal kembali poin menjadi 3-1 Dimas si wajah tampan menantikan fit berbunyi memutar-mutar si kulit bunar lakukan servis kembali operkan ke depan daripada Arima namun apa yang terjadi pecah telah tapi operkan ke depan daripada Arima dimanapun apa yang terjadi pecah telah satukah pindah poin 2-1-1-1 apakah daripada Arima akan dapat mengejar skor yang ketinggalan gagal servisan daripada tabu kita dan kini baibatkan pindah poin kini pula kuasai bersama belakang daripada saudara Lana Sengkon terhasil lakukan servisan belakang operkan ke depan waktunya ada hanya budaya gagal dan gagal poin 5-2 kembali dan kembali saudara Lana pemain dari Dama Putra lakukan servis belakang operkan ke depan angkat ke tengah waktunya apa yang terjadi ya poin kembali poin menjadi 6-2 kembali saudara Lana sambil menantikan pit berbunyi memutar-mutar silit gudar ya kini hanya tenang sejenak saudara Lana ayu katakan aja gagal dan gagal rupa-rupanya kini pindah poin 3-6 kini berada belakang dari Arima sambil tenang-tenang saja lakukan servis belakang overkan ke depan saudara Dimas tarik ke belakang kembali dapur bakar petis daripada Arima cukup manis berada belakang saudara saya poin menjadi poin mas abis daripada Arima cukup manis berada belakang saudara saya poin menjadi poin mas ampun ngalamun mas poin mas ampun ngalamun sekontrasi panitia 4-6 kembali pula kuasai daripada Gadumah apa yang terjadi pindah poin D 4-6 kembali pula kuasai daripada Gadumah apa yang terjadi pindah poin D 7-4 ya kembali dan kembali bersama belakang si wajah tampan bagaikan artis ibu kota kini kembali lapat servis selas belakang operkan ke depan tarik ke tengah pagar menis daripada saudara Farel pemain dari Dama Putra cukup manis baik-baik karena poin menjadi 8-4 kembali dan kembali buat rumah lapat servis selas belakang operkan ke depan waktunya yang dituduh dari Arima dengan sedaya apa yang terjadi tipu daya daripada Arima cukup manis dan mengibatkan poin 5-8 kini pula kuasai besar belakang dapat servis kembali poin pukulan daripada servis kembali poin pukulan daripada Bayu Jrek cukup manis dan mengibatkan poin menjadi 9-5 Farel dari Idama Putra berarti kan beli berbunyi lakukan servis kembali overkan ke tengah tarik ke belakang ayo tangan kirinya namun 1-2-3 aja clear ya ampun hanya keluar putus saja dan mengibatkan pindah poin 6-9 ya kembali oleh anak lakukan servis kembali ya
Biasa wae lho, aja ngegas. Matur nuwun partisipasinya kepada para penonton yang masih setia untuk menyaksikan jalannya grand final tepatnya di malam hari ini untuk pertandingan tim antara kedua tim paling menegangkan, yakni kembali Eko tim dokrakan servisnya belakang daripada Arema. Dan kesempatan 1, 2, 3 pemainnya sudah tepat terlalu nafsu dan gagal kembali. Ini dari Arema sambil tenang-tenang saja servis dari Mesas Gakak berasa depan oper tanah kembali dan kembali pukulan bagi kanan oper tanah kembali dan kembali pukulan bagi kanan yang menyambar dan kini Baibat Kano pindah poin 12-7 kini belah kuasai dari Arema kembali hoverkan ke depan ayo katakan bakar penis daripada Tuan Pancu manis 1-2 kembali ke Agis Musi. Kesempatan sebelakang daripada Arema. Baik, poin 13-7. Ya, Bayu Jrek ujung kemayat daripada Tuan Rumah. Lakukan cepat. Ya. Terlalu lepas, lepas jual, lepas jual. Ya, ini dari belakang dari Arema. Berarti klik berbunyi, memutar, mundar, simpulis, mundar, kembali ke belakang, operan ke depan, akan ke tengah. Haluskan pukulan, tetapi pukulan yang terlalu deras datangnya. Hanya keluar dari lapangan dan melibatkan poin 9 lawan 13. Kembali dari Arema, ini lakukan servis tetap belakang. Udara Eko dengan pukulan. Ya, rubah-rubahnya pukulan daripada Lana hanya gagal mengibatkan poin kembali untuk Arema 10-13. Blit dipunyakan kembali lakukan servis dari Arema operkan ke depan sudah parah. Adakan tim budaya sudah dimas dan apa yang terjadi 1-2 sekian. Ya ampun pagar benis daripada tuan rumah gagal 1-2 sekian. Ya pagar benis daripada tuan rumah gagal dan poin 1-1 untuk set yang kedua. Apakah dari Arema akan dapat mengejar skor yang ketinggalan tepatnya pada malam hari ini pula kuasai dari tuan rumah. Aku gagal poin ya 1-1 ketinggalan dimulai kembali untuk set yang kedua. Set yang paling menegangkan kiri pula kuasai barisan belakang dari Daman Putra perkat ke depan timbre pukulan dari para tuan rumah. Nomor punggung 3 saudara Vicky yang mempunyai wajah ganteng cukup manis bola kembali dikuasai dari Arema lakukan kecerahan dengan budaya 1-2-3 sekian. Namun dapat dikembalikan apa yang terjadi rupa-rupanya untuk set yang kedua ini untuk menghibur kepada para penonton sekalian dan kiri pertandingan untuk set yang kedua ini untuk menghibur kepada para penonton sekalian dan kiri bukan pada poin dan poin 15-12 kembali dan kembali saudara Dimas menantikan cun terpuji lapas dan berbaiklah belakang operan ke depan dari Arema hari ke belakang di budaya tetapi gagal poin 16-12 set yang kedua set yang paling menghibur khususnya kepada para penonton ataupun kepada para pengunjung tepatnya di malam hari ini. Ini seorang Dimas menantikan klip berbunyi lakukan jatuh kembali terlihat belakang dari Arema tarik ke tengah apa yang terjadi terlalu ragu-ragu daripada Arema nomor 8
mengakibatkan poin dari tim tuan rumah dan poin 17-12 kembali. Saudara Dimas akan servis di macam depan operan ke tengah. Ada yang pukulan. Apa yang terjadi? Heko Dindong sambil menjatuhkan. Servis di macam depan operan ke tengah. Ada yang pukulan. Apa yang terjadi? Heko Dindong sambil menjatuhkan diri tetapi gagal untuk menjangkau bola. Malibatkan. Pindah poin 13-17. Ya, ini dari Arema lakukan servis di masa belakang. 1, 2, 3 pemain dari pada tuan rumah gagal dan gagal kembali. Poin 14-17. Ya, garisan belakang kembali dari Arema. Enkontrasi lakukan servis. Apa yang terjadi? Kontrolan daripada garisan belakang saudara Bayu Jerek cukup manis. Pindah poin 18-18. Lata lakukan servis dalam belakang operan ke depan. Tertipu dan tertipu daripada tuan rumah. Penonton sepi ya. Kembali ke lapangan bola pasir dari belakang kembali. Ada kubra jura ikut tinggal. Kembali tidak dapat dia kembalikan. Kembali ke lapangan bola pasir dari belakang kembali. Ada kubra jura ikut tinggal. Pukulan Dura Eko dan Paibat Kanap. Pindah poin 19-15 dari barisan belakang dari tuan rumah. Lepas servis kembali hoverkan ke tengah pasirnya. Angkat ke belakang. Apa yang terjadi? Pukulan daripada nomor punggung dari tuan rumah. Lepas servis kembali hoverkan ke tengah pasirnya. Angkat ke belakang. Apa yang terjadi? Pukulan daripada nomor punggung 9. Saudara Yaki tidak dapat dia kembalikan. Yaki ini ya. Saudara Farel ditarik dada. Diganti nomor Bu Adam. Kini telah dibunyikan kembali. Kini pula dikuasai dari Arima lewat servis dan belakang. Operkan ke tengah maksudnya. Ada pukulan sudah Eko tinggal. Kembali Eko. Bucah ganteng. Dari Merandung ini cukup manis dan manis. Ya, sudah kuasai dari tuan-tuan lapas servis. Operkan ke depan. Ada kanti budaya gagal bakar petis yang dilakukan 1, 2, 3 pemain. Ya, tim out untuk yang kedua kalinya. Untuk sebelakang operkan ke depan. Ayu kata kanannya. Yang dilakukan pukulan gerak Dimas gagal. Mengakibatkan pindah poin 17-21. Ya, barisan belakang kembali. Rupert Bayang Suryono lakukan servis overkan ke depan daripada Tarta. Eko. Cukup manis Eko Dindong. Tetapi poin 22-17. Eko Dindong lakukan servis. Ya, apa yang terjadi? Terlalu nafsu saudara Eko Dindong. Ya, kembali dan kembali tanpa berjalan belakang dari Arema. Nantikan tim berbunyi terbaca belakang daripada tuan rumah. Ayo katakannya. Namun pukulan bantuan petir mengeluarkan aji retaku. Berbunyi terbaca belakang daripada tuan rumah. Ayo katakannya. Namun pukulan bantuan petir mengeluarkan aji retaku. Manis dan manis saudara Lana. Pindah poin. Ini Bayu Cereng lakukan servis dewasa belakang operkan ke depan. 1, 2, 3 pemain daripada tuan rumah gagal. Pindah poin 19-23 pula kuasai bersama belakang kembali dari Arwan Arima operkan ke depan saudara. Ya ampun saudara Lana, apa yang terjadi? Ya dah rupa-rupanya untuk set yang kedua, set yang paling menerakan akan 24-19 kembali dari Arema lakukan cocoran operan ke depan. Gagal game point kembali dan kembali dimenangkan dari tim putra. Bola dikuasai berat belakang daripada Arema lakukan servis kembali operan ke depan. Nah, operan kembali dan belakang depan. Tipu daya daripada overkat kembali dan belak depan. Tipu daya daripada
para tuan rumah cukup manis dan hebat karena pecah telur 1-0 ini berada belakang kembali. Oh, darat di mas 8 servis hoparkan ke tengah. Ada pukulan, namun 1-2 namun di budaya dapat dikembalikan dan kiri pukulan yang terlihat datang ya. Maka hebat karena pecah telur 1 dapat dikembalikan dan kiri pukulan yang terlihat datang ya. Maka hebat karena pecah telur sama kawin yang pertama kalinya untuk set yang ketiga kini pula kuasai dari Arif Alapan Cervisan 1-2 gagal Udara Bayu Jerek ataupun Eko Tinggong dan Paibacan poin 2-1 kini pula kuasai dari Arif Alapan Cervis 1-2-3 overkan ke tengah tarik ke belakang dengan santainya dimana ya ampun si kecil sampainya berada di mana ya ampun udara si kecil mungil cerdik lincah bagikan kancil lakukan servis dengan tangkangan yang terbelakang operkan ke depan ayo menangkannya ampun pagar benis daripada tuan rumah nomor punggung 3 pindah poin 3-2 kini pula kuasai dari Ari Barokat Cepus operkan cerah Eko Tindok ke belakang namun kita daripada pemain dari Zabu kita dan kini baik-baikkan pindah poin 3 sama Kawin Yama ketiga kalinya untuk set yang ketiga ini pula kuasai daripada Arima adakan cocoran bakar petis daripada tuan rumah cukup manis 1-2-3 gagal dan gagal kembali jelabatan saudara lama melibatkan pindah poin 4-3 ini berada belakang dari Arima lakukan servis asap belakang tipu daya dari tuan rumah gagal dan poin menjadi 5 melawan 3 kembali dari Arema lakukan servis terangkap Zalano perkasa di mata ke belakang ya ampun bola yang terderas datangnya hanya keluar dari lapangan poin 6-3 kembali dari Arwana Arema lakukan servis operkan ke tengah pasunya gagal dan poin 4 ada pihak rubar baya dari berat belakang kembali dan kembali dari tuan rumah sambil tenang-tenang saja lakukan servis kembali tarik ke tengah pasunya operkan ke depan tiada satu pun pagar benis daripada tuan rumah melibatkan pindah poin menjadi 7-4 kembali dan kembali dari Arima lakukan servis ya gagal dan gagal pindah poin 5-7 ini berada kembali dari tuan rumah Eko Tinggong lakukan servis kembali apa yang terjadi 1-2-3 adakah tipu daya ya ragu kembali poin 6-7 Eko Tinggong ujung demais dari tuan rumah lakukan servis apa yang terjadi dapat kuasai besar tangan ayo tangannya ya pagar petis besar depan dari bar terjadi dapat kuasai besar tangan ayo tangannya ya pagar petis besar depan dari pada tuan rumah tiada satu pun yang mengadakan bakar benis melibatkan pindah poin ini ayo kata kiri Cahbelah Surono oper katura Eko Sidok adakan pukulan kembali sudah lama gagal seorang lama poin 9-6 ya ketinggalan 3-0 daripada tuan rumah dan kini pula kuasai dari tuan rumah ayunkan pukulan sudah lama tarik ke belakang daripada Arima 1-2-3 saudara lana kembali adakan pukulan kembali dari lana namun pagar benih 1-2-3 pemain dari Arima cukup manis dan kini tim A pagar benih daripada tuan rumah
Cukup ini siapa yang terjadi, lana gagal poin menjadi 11 lawan 6. Kembali barisan belakang daripada Arema, lakukan servis tarik ke tengah, tengah pukulan, gagal seorang lana si kecil mungil untuk menguasai bola. Poin kembali, bola dan kembali poin 12 ada mengiri barisan belakang dari Arema, lakukan servis ada katik saya, namun tipu daya si kecil mungil. Saudara Dimas mengibatkan pindah poin menjadi 7-12. Barisan belakang daripada Tuan Mah lakukan servis sudah bayu seret. Ada pukulan. Apa yang terjadi? Ya. Pindah poin 13 melawan 7. Barisan belakang ini daripada Arema, namun 1-2-3 bakar petis daripada Arema tidak dapat diterobos. Unggulan daripada Tuan Demang mengibatkan poin 14-7. Kembali dari Arema lakukan servis cocok ke belakang, lana kembali, tetapi bakar petis daripada tamu kita Arema. Arema lakukan servis cocok ke belakang, lana kembali, tetapi bakar petis daripada tamu kita Arema gagal mengibatkan pindah poin 8-14. Kembali saudara Dimas si kecil mungil lakukan servis cocok ke depan daripada Arema. Arema pun apa yang terjadi? Kecil mungil lakukan servis cocok ke depan daripada Arema. Arema pun apa yang terjadi? Pindah poin 15-8. Ya, ini kembali dari Arema lakukan servis kembali overkan ke depan, ayunkan cocoran, namun 1-2 ya dicocor saja, tarik ke tengah dari Arema dengan pukulan dapat kuasai Bayu Jack, tarik ke tengah, dengan pukulan dari Eko Dindo, Eko dan kini pindah poin 9-15. Kembali berada belakang, lakukan servis sudah Dimas tarik ke tengah. Apa yang terjadi? Gagal tipu daya dari Arema. Poin 10-15. Kembali dan kembali sinkontrasi rubar baja berjalan belakang daripada Tuan Rumah. Rubar berjalan belakang dari Arema. Gagal. Poin 11-12. Satu persatu. Apakah untuk dari Tuan Rumah akan dapat mengejar skor ketinggalan? Poin kembali 12-15. Tim out diminta dari tim official daripada tamu kita Arema. Kembali ke Anis Musri. Yakni rubar wajah pertandingan untuk set yang ketiga dimulai kembali. Ini berdasar belakang seralah nalapan servis over kantin budaya saja. 1-2 Eko Dindo keluar 16-12. Ini tampaknya Arema kembali berdasar belakang lapan servis yang tengah. Apa yang terjadi? Ya ampun, pindah poin 13-16. Rupa-rupanya saudari Vicky lakukan servis kembali, overkan ke depan, tarik ke tengah. Ada kantin budaya dapat kuasai saudara Lana, tarik ke belakang. Ada kantin budaya, apa yang terjadi? Poin 14-16, satu persatu dari tim putra Tuan Rumah. Apakah akan dapat mengejar skor yang ketinggalan tepatnya di malam hari ini? Vicky lakukan servis, tetapi deras datangnya dan keluar main bagian. Pindah poin 17-14. Kembali dari Arema lakukan servis ke belakang, operkan ke tengah. Maksudnya namun Bayu cuek, cukup manis.
dan ke belakang maupun dan ke tengah. Maksudnya cukup manis, pindah poin 15-17 dari belakang tuan rumah, lakukan servis operkan ke depan, tarik ke belakang, namun kembali pagar pedis. Saudara Bayu jerkan ke depan, tarik ke belakang, namun kembali pagar pedis. Saudara Bayu jerek gagal terkiri, pindah poin 18-15. Ya, barisan belakang dari Arima lakukan servis kembali, operkan ke depan, tarik ke tengah. Ya ampun. Dari Arima lakukan servis kembali, operkan ke depan, tarik ke tengah. Ya ampun. Pindah poin kembali. Dan kembali ulang kuasai barisan depan. Ayo katakan naga, apa yang terjadi? Pindah poin 19-16. Ya, ini berada belakang dari Arima. Menkakut berbunyi lapas David Bayo berkat ke tengah basunya. Tarik ke belakang surah lana. Ada kanti budaya. Gagal poin menjadi 20-16. Ya, Suryono lakukan servis belakang surah Vicky, operkan surah Lana kembali, namun dapat kembalikan daripada tuan rumah. Apa yang terjadi? Kembali dan kembali, rupa-rupanya Bayu jerit. Namun dapat kembalikan daripada tuan rumah. Apa yang terjadi? Kembali dan kembali, rupa-rupanya Bayu jerit. Cukup manis dan kini pindah poin Bayu jerek lakukan servis siapa sudah belakang operkan ke depan tarik ke tengah ada kanti budaya namun pindah poin kembali dan kembali 21-17 ya Arima lakukan servis belakang operkan ke depan ada kanti budaya tipu daya si wajah tampan saudara Dimas cukup manis dan cukup terkecoh daripada pemain Arima pindah poin 18-21 jentur ke tengah basuhnya tarik ke belakang ya ampun pindah poin kembali 2 jentur ke tengah basuhnya tarik ke belakang ya ampun pindah poin kembali 22-18 kembali dari Arima lakukan servis jabat tuntutan belakang Bayu track over katuran Dimas. Lakukan servis jabat tuntutan belakang Bayu track over katuran Dimas. Poin 19-22 ya ini dari bisa belakang kembali tuan rumah lapas servis belakang operkan ke depan maksudnya yang dituju tarik ke belakang apa yang terjadi ya cukup manis daripada Arima lakukan pukulan mengakibatkan pindah poin 23-19 untuk set yang paling menegangkan kuasai Arima lakukan servis kembali tarik ke belakang ayo katakannya surah Eko Dindong kembali Eko Arima lakukan servis kembali tarik ke belakang ayo katakannya surah Eko Dindong kembali Eko pindah poin 20-23 ya saudara Vicky sambil terang-terang saja lakukan servis masuk belakang ayo lakukan ya ampun penonton saja lakukan servis masuk belakang ayo lakukan ya ampun belakang saudara Vicky lakukan servis operkan ke depan tarik ke tengah ayo katakannya iya pagar pedis saudara Bayu direk ke tengah ayo katakannya iya pagar pedis saudara Bayu direk gagal pindah poin
21 set yang paling menekankan. Ini apa yang terjadi? Game point diberangkat.